Paco. Masih dikawal oleh Paco kepada Wan Zaid Haikal. Bahaya Carillo berada di depan. Dikeluarkan oleh penjaga gol Songkla. Ke atas. Keluar untuk mentarang ke dalam kepada Kelantan. Satu lorongan yang dibuat oleh Paco tadi kepada Carillo yang berdepan dengan penjaga gol. Azai akan keluar untuk lontaran kepada Songkla. Dari kanan mereka bertukar arah ke kiri. Tapping, simple tapping kepada pemain penyerang di sebelah kiri padang. Lontaran ke dalam kepada Kelantan. Ambil pantas. Pupo. Segi Pupo, hantaran jauh. Mencari Wan Zaid Haikal. Dapat kepada Wan Zaid Haikal. Masih lagi kawalan Wan Zaid Haikal ke tengah mencari Carillo yang menanduk bola sedikit terkeluar di pintu di tiang sebelah kanan. Itu gol pasukan diving heading yang dibuat oleh Carillo tadi untuk satu percubaan yang menarik. Hampir mencipta gol yang ketiga untuk Kelantan. Nazri, Uzaimi, kembali kepada Songkla, bermain di sebelah kanan padang. Ada dengan Nazri, Pupo, kepada Farhan, Razami. Sepak percuma selalu Razami di terjah di belakang. Tekanan pemain untuk Kelantan. Masukkan Khairul Izzuan dan juga Nisharul Azim. Mengeluarkan Kelantan Hazrul bulan. Dan Carillo. Maknanya posisi penyerang Carillo akan diberikan kepada Khairul Izzuan dan Pokni sebagai pertahanan menggantikan Hazrul Mustafa. Upon number 23, change the player. Satu hantaran yang cuba dibuat oleh Farhan tadi dihadang oleh pertahanan Songkla. Masih Songkla tukar arah. Main nombor 10 3 maaf saya. Terus kepada Nazri. Nazri berada di sana. Cuba dihadang oleh Nazri. Masih lagi dikejar Nazri. Bantu oleh Pupo ke belakang. Khairul Izzuan cuba mencabar. Berkelantan yang antara kepada Iwe. Khairul Izzuan keluar. Lantaran ke dalam pada Songkla. Main di tengah. Wan Zaid ke belakang kepada Makin. Makin kembali kepada Zaid. Zaid kepada Makin. Kasaran dan sepakan mencuba. Tukaran untuk Kelantan sini lagi. Masukkan Amar Rohidan, belakang Pupo.
dan memasukkan Faizul Nazlin, mengeluarkan Fahri Syam. It's okay for Kelantan FA. We'll change the player. Number 12 and number 22 go to join the game. Number 12, Mod Amma Rohitanja. Number 22, Faizul. Sepakan percuma Kelantan. McCain. Mencari Farhan. Tanda dari pertahanan tinggi, tinggi lampai Songkla. Kawal balik oleh Songkla ke belakang. Cabai E. Wesley berada di depan. Dengan puan belakang, makin disalahkan untuk sepakan percuma Kelantan. Sepakan percuma kepada pasukan Songkla, maaf saya. Tewas Nazri, lorongan ke tengah yang berjaya dihadang oleh Nik Syarul Azim. Kalau tak dihadang tadi, mungkin satu rembatan yang agak kencang juga berjaya dilakukan oleh pemain Songkla tadi. Keluar untuk lentara ke dalam kepada Songkla. Akan dikejar oleh Pacu, keluarkan oleh Songkla ke atas, semenyerang mereka, cari pemain nombor 3. Pintas oleh Iwasli dan dekat atas dari Wan Zai Haikal. Wan Zai Haikal jatuh, kawalan yang tak dapat dan tidak begitu sempurna. Wan Zai Haikal, bola keluar untuk lontaran ke dalam ke Songkla. Bahaya daripada Ruzaimi, main muda kita. Sebabkan cuma Songkla terus dibuat. Nazri, Amma, Amma, what was that Ekal? Ruzaimi, Nazri. Lorongkan ke atas, cuba melorong kepada E. Wesley. E. Wesley pula disalahkan. Saya pakai percuma untuk Songkla. Kita bersiaran dari Stadium Tin Sulanon di Songkla untuk Pelanana Amal dan terpasukan Songkla United FC menentang pasukan Kelantan. Dan kedudukan terkini dari Stadium Tin Sulanon, Songkla 2, Kelantan 2. Ke atas, offside untuk sepakan percuma kepada Kelantan. Asalnya Kelantan telah membuat semua pertukaran bagi memulihkan pemain digilirkan dalam perlawanan ini. Dengan pertukaran yang terakhir yang baru-baru ini, memasukkan Pony dan juga Wan Zahrul Nizam. Wan Zahid Haikal, maaf saya. Kita harapkan kecederaan yang dialami oleh Wan Zahrul Nizam tidak serius. Nazri mintas bola yang diantara oleh Songkla. Masih lagi Nazri terlepas. Satu tega bersih yang dibuat oleh Nazri, tapi dilayangkan kad kuning. Kekuatan diberikan kepada pemain Songkla yang mengalami kecederaan.
tembung dengan Nazri Ahmad McLantan diberhentikan sementara dan akan berlaku beberapa pertukaran yang akan dibuat oleh pasukan Songkla selepas ini. Yes, we change number 15, Mr. Pantri Mat Adam, and number 14, Mr. Anon Suman from Songkla United. Pengumuman yang dibuat menandakan pertukaran yang dibuat oleh pasukan Songkla United, dua pemain mereka yang baru dibawa masuk, nombor 14 dan 15. Untuk di tengah padang, pasukan Songkla bersedia untuk membuat sepakan percuma. Sepakan percuma daripada kawasan yang berbahaya, yang berjaya menghasilkan gol kedua pasukan Songkla seperti tadi. Menewaskan Macha. Kedudukan bola yang hampir serupa. Songkla United exchange number 15 and number 14 and 10 from number 10. Faisal Sayeste. Sepakan percuma. Satu percakapan terus kepada Macha. Dalam sepakan yang hampir-hampir serupa dengan gol kedua pasukan Songkla tadi, cuma terlebih rendah.